Alhamdulillah selesai, tinggal cuci muka terus tidur. Lihat Oci dulu deh. Oh, masih belajar. Oci tumben masih belajar, udah jam 9 loh. Jangan-jangan... Nah, kan bener tidur. Bangun, Oci. Hah? Apa, Kak? Oci belajar apa tidur? Belajar, Kak, tapi Oci ketiduran. Oci yang serius belajarnya. Ini kan ujian semester. Oci mau rapotnya jelek. Iya, ini Oci belajar lagi. Kalau udah selesai cepetan tidur. Ini udah malam loh. Iya, Kak. Semangat, Oci. Besok kan ujian terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tadi ujiannya? Bisa dong, Ma. Malah gampang banget. Alhamdulillah, pintar anak Mama. Oci kan memang pintar, Ma. Rajin belajar juga. Pasti nanti rapot Oci bagus. Rajin apaan? Semalam aja tidur, bukan belajar. Tapi pas kalau Oci bangunin Oci, Oci lanjut belajar kok, Ma. Iya, yang penting tetap berusaha. Sekarang ganti baju, kita makan siang ya. Oke, Ma. Mama, abis ini Oci boleh nggak main ke rumah Ara? Kan udah selesai ujiannya, jadi Oci nggak mau tidur siang. Nanti malah ganggu Ara sama Ari, mereka pasti tidur siang. Enggak kok, Ma, Oci udah janjian sama Ara. Biarin aja, Ma, biar nggak berisik di rumah. Ih, Kakak, seneng banget kalau Oci nggak di rumah. Iya, soalnya Oci berisik. Yaudah, tapi jangan ribut ya di sana. Siap, Ma. Assalamualaikum, Ara. Ara, Ara. Aci, ayo masuk. Oke deh. Kita main di kamar aja ya. Ari lagi tidur ya? Iya, tapi di bawah kok. Oh, oke. Kita mau main apa? Main petak umpet aja gimana? Nanti Ari bangun gara-gara berisik. Terus apa? Atau mau main game? Bosan, aku juga gak bawa HP. Apa ya? Terserah aja deh. Ya, Ara jangan gitu, bosan banget tau. Gimana kalau kita main ke rumah Tian? Kan kita udah lama gak ketemu dia. Ayo, kangen juga sama Tian. Aku izin mamaku dulu ya. Siap. Assalamualaikum, Tian. Tian, Tian. Hei, Oci, Ara. Tian, apa kabar? Kamu kok jarang main sama kita? Aku baik. Ya nih, maaf ya kemarin-kemarin aku sibuk les sama lomba-lomba. Wah, kamu keren banget.
Makasih. Ayo masuk, kita ngobrol di dalam. Ada es krim kan? Ada dong. Yeay, asik. Kamu ikut lomba apa, Tian? Lomba matematika. Oh, pantesan. Kamu ikut les ya? Iya, benar. Aci, kamu harus ikut les juga biar bisa ikut lomba kayak Tian. Kamu ngajak aku ya, Ara? Udah tahu aku nggak suka matematika. Kenapa nggak suka? Seru tahu. Baru kali ini aku dengar matematika seru. Emangnya kamu dapat juara berapa? Ya, lumayan lah. Juara 3. Pinter banget, keren. Tian. Makasih. Eh, tapi sekarang kami ganggu gak? Jangan-jangan ini waktunya kamu belajar. Enggak kok, ujian sekolah juga udah selesai. Malah sekarang aku bingung mau ngapain. Untung kalian datang. Ternyata Tian sama kayak kita juga, bingung mau ngapain habis ujian. Iya, enaknya ngapain ya? Kita kesini juga karena bosan, bingung mau ngapain. Aku punya ide, gimana kalau kita nginep bareng? Nanti kita ala-ala piyama party. Iya, aku setuju. Enaknya di mana? Di rumahku juga boleh. Mending di rumah Oci, soalnya Oci suka tiba-tiba minta pulang kalau nginep rumah orang. Ara, itu kan dulu. Di rumah Oci juga boleh, tapi kita harus izin dulu ya. Iya dong, kalau gitu acara nginepnya besok aja. Sip, nanti kabarin lagi ya. Oke. Set Girl. Ma, Pa, besok Ara sama Tian nginep sini boleh nggak? Dalam rangka apa? Kita mau piyama party, Kak. Dih, kaya banget masih kecil udah piyama party segala. Emang kenapa? Bilang aja kakak iri. Emang piyama party apaan? Ya, cuman main bareng, makan bareng tapi pakai piyama. Terus tidur bareng deh, nginep. Tiap hari kan juga pakai piyama, ini juga lagi makan bareng. Beda, Ma. Ini seru-seruan bareng teman-teman. Soalnya kita bingung habis ujian mau ngapain. Boleh ya, Pa, Ma? Papa boleh-boleh aja, asal jangan begadang terlalu malam. Ya, Papa. Masa nggak boleh begadang? Kan jarang-jarang mereka nginep sini. Emangnya Oci mau tidur jam berapa? Paling jam 12. Ya ampun, anak kecil nggak boleh begadang sampai jam segitu. Jam 10 tidur ya. Hah? Kok jam 10? Jam 11 aja boleh ya. Oci aja biasanya tidur jam 9. Ya udah jam 11, tapi nggak boleh berisik ya. Dengerin tuh, nggak boleh berisik. Iya, Oci janji. Makasih, Ma, Pa. Halo Ara, gimana Aci? Udah tanya mama papamu? Udah dong, kata mama papaku boleh, tapi harus tidur sebelum jam 11 malam dan gak boleh berisik. Oh, gampang itu. Biasanya juga aku tidur jam 9. Ara, kita kan mau piyama party, masa tidur jam 9? Aduh, gitu ya? Ya, lihat besok aja deh. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Abis maghrib, kalian langsung ke rumahku aja. Oke Aci, bye. Bye. Sekarang telepon Tian. Halo Tian. Halo Oci, semangat banget, pasti ada kabar bagus. Iya, aku udah diizin sama papa aku. Besok kita jadi piyama party ya. Asik, alhamdulillah. Akhirnya kita jadi juga piyama party. Aku jadi gak sabar besok. Berarti besok aku ke rumahmu jam berapa? Habis maghrib ya, biar lebih puas mainnya. Oke, baiklah. Makasih ya Oci. Iya, sama-sama. Kalau gitu sampai ketemu besok. Oke Oci, sampai ketemu besok. Bye Oci. Bye Tian. Hah? Tumben Oci beres-beres kamar. Kan teman-teman Oci mau nginep sini, jadi kamar Oci harus bersih biar mereka nyaman. Bagus, itu baru namanya anak cewek. Kakak mau kemana? Kok udah rapi? Kakak disuruh mama belanja buat teman-teman Oci nanti malam. Oci mau ikut gak?
Ya, tapi Oci belum selesai. Belum mandi juga padahal udah sore. Ya ampun, ini kan masih jam 3. Oci heboh banget sih. Kakak aja deh, Oci sibuk. Ya udah deh, mending sendirian juga sih. Belanja yang banyak ya, Kak. Gak janji. Wah, banyak banget makanannya, Kak. Pasti teman-teman Oci suka. Harus dihabisin ya. Tenang aja, Kak. Pasti habis. Oci, itu Ara sama Tian udah datang. Iya, Ma. Ada Kak Tias juga. Iya, Kakak nganterin Tian. Kasihan jalan sendirian malam-malam. Ayo masuk dulu, Kak. Kak Ocha ada di atas. Iya, Kakak mau ketemu Kak Ocha dulu. Udah lama gak ketemu. Silakan masuk. Nah, ini cemilan kalian buat piyama party. Dihabisin ya. Oke, Kak. Ayo, Tias duduk dulu. Makan-makan dulu. Iya, tapi bentar aja ya. Soalnya takut jalan sendirian. Nginep sini aja di kamar aku. Makasih, tapi lain kali aja aku gak bawa baju dan lainnya. Kan bisa pakai bajuku. Iya, Kak. Telepon mama papa aja. Bilang kalau Kakak juga mau nginep sini. Iya, Kak. Sini aja. Iya, telepon aja. Iya deh, nanti aku telepon. Yeay, asik! Sekarang kita mau main apa? Gimana kalau kita main tebak-tebakan? Basi ah kalau tebak-tebakan. Ini seru, yang gak bisa jawab dikasih hukuman. Hukumannya bisa pilih, mau joget atau mau jujur-jujuran. Kalian pernah bohong apa? Maksudnya jujur-jujuran gimana? Misalnya, kamu pernah nyontek atau kamu pernah bohong tentang sesuatu. Oh, oke, aku paham. Tapi kalau gak mau jujur, boleh pilih joget kan? Iya, betul. Oke, siapa duluan yang mulai? Aku duluan ya. Kecil, kurus, lancip, tapi banyak daging. Apaan, hayo? Pensil. Bukan, mana ada pensil berdaging. Gak tahu deh, nyerah. Jawabannya, sate. Ya ampun, kirain apaan. Ayo, kalian mau pilih hukuman apa? Aku pilih jujur aja deh. Sebenarnya aku suka sebel sama Oci. Tapi sayang juga sama Oci. Sabar ya, Ara. Aku juga sayang kamu. Kamu mau joget apa jujur, Tian? Aku juga jujur aja deh. Sebenarnya aku pernah dapet nilai matematika jelek. Terus kertasnya aku buang biar gak ketahuan mamaku. Emang nilainya berapa? 80. Tian, masa 80 jelek? Aku aja pernah dapet nilai matematika 50. Ya kan, Ara? Iya. Sekarang aku ya yang kasih pertanyaan. Hewan apa yang kakinya 4 tapi gak bisa lari? Katak. Kan katak lompat bukan lari. Yap, betul. Ya, berarti aku yang dihukum. Iya. Aku mau jujur deh. Sebenarnya aku pernah ngompol. Kapan? Kalau masih balita semua orang pernah ngompol. Aku lupa, tapi udah sekolah kok. Ih, Oci jorok. Sekarang giliran aku ya. Apa bedanya manusia sama semut? Ya jelas semut kecil, manusia besar. Bukan. Manusia punya tulang, semut gak punya. Salah, manusia bisa kesemutan, tapi semut gak bisa memanusiakan. Aku mau joget aja deh hukumannya. Aku juga deh. Ayo Ara, kamu juga biar seru. Oke. Habis ini mau ngapain? Sekarang baru jam 8. Gimana kalau nonton film? Tapi nonton film apa? Film horor berani nggak? Jangan film horor, kata mamaku anak kecil nggak boleh nonton film horor. Iya betul, lagian aku juga takut. Nonton film anak-anak aja. Oke deh, aku ikut aja. Oke, habis ini kita cari film anak-anak aja ya. Yah, kok sad ending sih? Males deh, udah capek-capek nonton malah sad ending. Kok sepi ya? Udah gak kedengaran suara mereka lagi. Kita lihat yuk. Ya ampun, malah ketiduran di sini. Piyama party apaan? Belum jam 10 udah tidur. Padahal Oci bilangnya mau tidur jam 11. Oci, ayo bangun. Oci. Iya, Kak. Ayo bangun, temannya diajak tidur di kamar. Ara, Tian, ayo kita pindah ke kamar. Iya.